Bang, Bang. Bukain, Bang. Ini tolong, aduh. Ya ampun. Oh, bentar, bentar. Aduh. Nih, makasih ya. Mantap. Aduh. Rifki. Siapa ya? Kerupuk kulit. Gue tuh sengaja ngelakuin hal tadi tuh cuma pengen ngehibur lu doang. Lu pasti capek kan pulang kerja. Ki, ada aja kelakuan lu. Bucin. Lagi lu ngapain sih kayak tadi, ha? Joget lagi dong. Gue mau lihat. Capek. Lebih lihat gue senyum, mau ngibur gue. Iya, memang gue nggak tahu kenapa. Ketawa lu tuh, senyum lu tuh bikin lagi. Ya, cuman jangan minta lagi dong, gue capek. Bucin. Ada bucin. Dia tuh yang bucin sama gue. Yoga, sampai bilang bucin. Ojol gue mana sih? Lu yang depan ngadep dapeng. Masa ngojol lu? Yang menurut lo, gue belum apa, Kak? Sebenernya. Gue mau ngecap! Balikin, Kak. Balikin. Balikin. Bentar dulu. Bentar. Temen lo. Nah, ini udah gue. Udah gua cancel ojolnya. Lu ngapain cancel? Ya karena lu bareng gua. Gua mau ajak lu ke tempat. Ya penting lah pokoknya ini. Gua mau pulang buat pake cat. Gak bisa, lu harus pulang bareng sama gua ya. Karena ini penting banget. Gua mau bawa lu. Ya adalah, pokoknya nanti aja. Surprise. Edi. Mau nembak lu kali. Edi, kalo dia nembak gua langsung bilang sekarang. Ogah. Lu mending bangun dari mimpi lu, temen lu tuh jangan tuh kecap. Lu nggak mau bareng sama gue sita. Naik dulu motor gue baru. Bener-bener ya temen lu, gue heran banget sama temen lu. Kan gue bilang dia mau nembak. Gak ada nembak-nembakan, gue kan udah bilang kalau dia nembak gue langsung bilang tidak sama sekali, terima kasih. Silakan Tuan Putri. Ih bener-bener ya Rifa, ini nyebelin banget nih sekarang. Udah, ya nunggu apa lagi? Balikin HP gue. Ini naik dulu. Gak mau, balikin HP gue. Naik dulu. Ayo, Michelle. Udah naik dulu, baru gue balikin HP gue. Gue gak mau, dibilangin. Harus sepatu gue copot, sebentar. Emang gak bisa apa, sabar gitu. Bucin. Gak ada bucin. Iya, yang bucin sama gue. Gini, gue cuma perbaikin tempat. Udah bucin, masih aja ngeles. Iya, ini cepetan. Pakein. Iya tuh kan. Bukan bercanda, lu gak usah mimpi. Makanya lu bangun. Sejak kapan gua mau dipakein helm sama lu? Idik. Udah jangan munafik. Ah, ntar lagi juga pacaran. Amit. Amin. Amit. Amin. Amit. Oh, kok gua dengernya amin ya? Enggak, lu salah berarti. Rifki, jahil nih. Terus sekarang ngelok kayak helm kan. Apa? Hah? Apa gue? Kan gua udah naik berarti. Apa gua dibalikin? Iya, sabar apa? Mau kemana lo? Mau kabur lo? Gak bisa. Lo harus ikut sama gua. Gak bisa. Dah, gua duluan ya. Dadah. Itu dong pegangan. Telat gak gua jemputnya? Telat gak ya? Enggak deh. Yaudah, yuk. Silakan Tuan Putri. Asih. Bisa gak? Bisa dong. Bagus, mandiri. Iya. Ya. Naik ya. Iya. Lain kali langsung peluk gua dong. Gua gak mau pacar gua jatuh di jalan. Iya, bucin. Yuk. Kayaknya ada udan di balik bakwan, sudah. Beta punya rasa curiga ini sudah sampai ke ubun-ubun. Dan beta tidak bisa lihat orang punya perilaku seperti ini. Ajak gue kemana sih botol kecap, gue mau pulang. Udah, tenang aja. Ikutin abang aja.
Pokoknya hari ini maaf banget nih, abang gak bisa menuhin apa yang Ari minta. Jadi ikutin abang aja ya, mau kemana? Eh, lo mau belajar jadi saudara tiri gue ya? Manggil abang adek kayak gitu. Gak gitu. Eh, abang adek itu kan maknanya luas ya, bukan cuma abang adek doang. Tapi ya bisa jadi itu panggilan sayang gitu loh. Oke, kalau nggak gini aja, mulai sekarang gua nggak akan panggil lo abang adek lagi. Tapi papa mama aja. Ibi, kalau lo kejauhan, gak lucu jadinya. Jaring. Biar sweet. Udah pegangan yang bener dong. Mau ngebut nih gue. Ini gue pegangan. Mana pegangan kayak gitu nanti jatuh. Gak usah ngebut, ngebut keselamatan yang utama titik. Udah pegangan, serius, serius, serius. Udah pegangan, cepat. Nah, satu, dua. Oh. Makasih ya, Kak. Iya. Bunga. Kakak, bunganya kayu dibalik, Kak. Bagus-bagus ini. Thank you. Bayu di mana aja? Ayo dibeli. 15.000, Kak. Satunya? Ya udah, Kakak beli satu. Mau yang mana, Kak? Yang ini deh. Oke. Oh ini? Oh bentar ya kak kembaliannya. Gak usah ambil aja deh. Makasih ya kak. Sama-sama. Gue ngapain sih beli bunga segala? Urusan sama lu. Gue beli bunga buat tuan putri gue. Tuan putri, ya tuan putri. Mana tuan putrinya? Siapa? Kepo lu. Ya udah, yaudah cepetan jalan. Ah, ngapain sih di sini, elah. Nih. Katanya gua tuan putri. Ya kan tuan putri gua tuh lu. Ya udah, gua ambil lagi. Iya. Sini, sok romantis. Tapi lo seneng kan? Gua tanya lo seneng apa enggak? Gak seneng. Ya udah deh. Iya, gue seneng. Makasih ya, Farel. Sama-sama ya. Riva, kalau lo gak meluk gue tidak bisa memastikan kalau bunganya ada di tangan lo. Dan gue tidak bisa merasakan kehangatan di peluk lo. Emang lo mau gue masuk angin? Mau? Ih, apaan sih, lebay banget cuma masuk angin doang juga. Yaudah. Nona Riva kenapa mau saja peluk Farel, eh? Beta makin curiga. Kenapa pemandangan mereka berdua ini seperti orang yang sudah berpacaran? Beta harus kuatkan hati dan cari tahu kebenarannya. Semoga saja beta masih punya kesempatan untuk mendapatkan hatinya Nona Riva. Ya udah nih, udah seneng kayak gini. Seneng dong. Jalan nih. Jalanlah. Kita mau ngapain kesini botol kecap? Ah. Udah, tenang aja. Pokoknya gue mau temuin lu sama seseorang aja. Siapa? Ya ada lah. Orang penting pokoknya. Iya, orang pentingnya tuh siapa? Ngomong-ngomong, orang penting, gak tau siapa. Ya udah, sabar dulu. Nanti juga lu tahu. Nah, ini kayaknya orangnya nelfon nih, bentar ya. Angkat. Halo. Mas, di mana ya? Ini saya udah sampai. Oh iya, saya di pojok. Arah jam 9. Oh iya, halo mas. Oke. Dia siapa? Kenalan aja dulu. Duduk sini aja dulu.
duduk. Iya sih. Halo. Halo Mas. Rifki ya? Iya benar. Dan Mbak? Michelle. Oh iya Mbak Michelle. Mas ini mau di tempatnya Mas aja tuh? Gak apa-apa, saya duduk sini aja. Oke. Ya. Jadi saya dari tim kreatif GTV dan ini kartu nama saya. Tadi masnya Mas Rian ya? Iya, Mas Rian. Sebenarnya Mas Rian ngajak kita kesini buat ngapain ya? Oke, langsung aja ya. Jadi saya ingin mengundang Mbak Michelle dan juga Mas Rifki untuk tampil menjadi bintang tamu di acara talk show kami yang berjudul Paling Viral. Hmm.